Hai hai, kembali lagi guys di channel YouTube-nya Media Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana Halma? Oke guys, di video kali ini aku tuh mau bikin, mau ngasih tahu ke kalian ya, bagaimana membuat hiasan tanpa bukan pakai yang kemarin, pakai jepit yang kemarin. Soalnya kalau yang kemarin itu agak mahal dan juga susah didapat ya guys. Jadi aku tuh punya yang lain, punya ide yang lain. Jadi ini akan seperti ini. Bagus kan guys? Cukup bagus dan cukup ngirit. Oh guys, mau tahu gimana caranya? Ikut terus videonya ya guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, langsung saja. Ini misalkan kalau yang gede ya, yang gede itu 5 saja. 5 butir. Terus next kalau yang kecil ya guys, kalau yang agak kecil itu 6. Kita ambil itunya 6 ya, diguntingnya 6/6/6. Oke, digunting. Oke guys, ini gede ya guys, jadinya ya kalau yang gede itu 5 saja. Jiro lupa mak. Oke guys, langsung mulai. Ini dia guys, sisa yang kemarin kain flanelnya ya. Sisa yang kemarin bikin buket bunganya, jangan dibuang, ini bisa dipakai untuk hiasan. Pertama oleskan itunya, lemnya, terus langsung deh itunya ditemplekin ya, dan kasih tengahnya. Oke guys, kalau sudah dikasih itu bawahnya sambil ditenet ke atas ya guys, biar yang di tengahnya itu agak menonjol. Oke guys, kalau sudah jadi, terus pinggir-pinggirnya itu sisa kain flanelnya digunting ya, digunting sesuai lingkaran tersebut. Thank you.
guys, sudah selesai ya, udah jadi seperti ini. Langsung saja mulai menghiasi buket bunganya. Oke guys, langsung aja mulai ya menghiasi buketnya. Seperti biasa ya guys, sebelum mau menghiasi, biasa guys di terawang-terawang dulu, gimana mau ditaruh gimana gitu, dipikir-pikirkan terlebih dahulu sebelum mengelem. Oke guys, kalau sudah cocok langsung saja ya dilem. Guys, ini dia bunganya udah jadi ya guys, cukup cantik kan, cukup bagus gitu loh, meskipun dibuat hiasannya itu dari yang
seperti itu ya guys, agak murah. Ya cukup oke lah, ngirit tapi bagus, kreatif. Guys, jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.